Ya pemirsa, sekolah menengah atas atau SMA Negeri 11 ulang. Ya pemirsa, sekolah menengah atas atau SMA Negeri 11 Kota Jambi sukses menggelar perayaan hari ulang tahun ke-27 tahun 2024 dengan mengusung tema The Magical Stories of Disney World, menampilkan kreasi siswa. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 11 Kota Jambi sukses menggelar perayaan hari ulang tahun ke-27 tahun 2024 dengan mengusung tema The Magical Stories of Disney World. Expo dan pentas seni ini berlangsung meriah. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsu Rizal. Acara tersebut dilakukan selama 2 hari dari hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, yang diawali dengan rangkaian kegiatan jalan santai dan perform ekstrakurikuler, dan dilanjutkan di acara penghujung pada Selasa 30 Januari 2024. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-27 SMA Negeri 11 Kota Jambi tahun 2024. Dirinya mengucapkan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-27 SMA Negeri 11 Kota Jambi tahun 2024. Terima kasih dan apresiasi kepada kepala sekolah, para pengajar dan pengurus sekolah, baik yang saat ini masih bertugas maupun dahulu telah mengabdi, atas dedikasinya membangun dan memperjuangkan terbentuknya proses panjang SMA Negeri 11 Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas generasi penerus serta pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi. Kami menggelar acara di antaranya ada expo dan pensi ya yang biasa di sekolah. Dan tentu saya ingin juga di sekolah juga sama yang lain juga bersemangat ya aktifkan semua potensinya ada di sekolah ini, dari mulai seni budaya, kemudian olahraga, kemudian juga kemampuan lain yang bisa mengangkat mereka. Nah, kenapa mereka dalam proses anak kita ini dalam proses menimba ilmu sehingga mereka harus punya kemampuan luar biasa. Jadi begitu masa perguruan tinggi nanti kemarin mereka lulus ya lulus diterima di perguruan tinggi, masa SMA ini mereka berkali dengan kemampuan yang ada. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kota Jambi Parulian Sitorus mengatakan, hari ulang tahun ini merupakan sekaligus menunjukkan hasil karya yang telah dilakukan oleh siswa dan siswi SMA Negeri 11 Kota Jambi. Dan di sini sama-sama kita memperjuangkan bagaimana SMA 11 Kota Jambi supaya semakin berkelas, melanjutkan karya-karya teman-teman kepala sekolah yang sudah purna dan pindah tugas. Hal ini juga untuk membuktikan bahwa siswa-siswi juga mampu menampilkan kreasi-kreasi yang mereka buat dan bisa menjadi kebanggaan seperti slogan SMA Negeri 11 Kota Jambi menjadi semakin berkelas. Ini ulang tahun yang ke-27. Berarti SMA Negeri 11 Kota Jambi sudah termasuk dewasa. Momentum ini kita kan karena kita sekarang kurikulum merdeka. Jadi makanya kita mau sekaligus memamerkan hasil-hasil proyek yang dikatakan oleh P5 tersebut. Ya disitulah nampak kreasi-kreasi daripada siswa. Makanya kita campur, kita gabung pensi, expo sekaligus ulang. Jadi siswa-siswa itu berinovasi, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana SMA Negeri 11 Kota Jambi ini semakin sesuai dengan motonya semakin berkelas. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.